Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tangerang Selatan pada hari ini, tanggal 8 Juli 2020 jam 17 waktu Indonesia Barat, menyampaikan sebagai berikut. Capaian PSBB kelima tahap ke-6, hari ke-10, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebesar 79,3%. Apabila dikecualikan 10%, maka masih terdapat 10,7% masyarakat Kota Tangerang Selatan yang belum mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan PSBB hari ke-10 memberikan kontribusi pada angka reproduksi efektif hari ini sebesar 0,35 atau angka RT di bawah 1. Untuk itu kami mengajak kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk terus mematuhi protokol kesehatan, tentunya dengan cara memulai adaptasi kebiasaan baru seperti selalu memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dengan budaya kebiasaan baru ini diharapkan dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dan angka kasus dapat ditekan, sehingga kita sama-sama memasuki kehidupan yang normal. Untuk selanjutnya, rekan kami akan menyampaikan kondisi kasus COVID-19 hari ini. Terima kasih. Kami laporkan untuk hari ini kasus COVID Kota Tangerang Selatan. Total kasus COVID berjumlah 2.517 kasus yang terdiri dari kasus orang dalam pemantauan. Ada penambahan di ada unsur kesembuhan itu 1, jadi jumlahnya 2.185. Dan yang paling signifikan penambahannya di kasus terkonfirmasi, ada penambahan kasus pada unsur sembuh berjumlah 26 orang, sehingga jumlah total yang sembuh di kasus terkonfirmasi ada 286 orang. Untuk itu, mari tetap kita waspada dan menjalankan protokol kesehatan yang benar-benar ketat agar derajat kesehatan masyarakat di Kota Tangerang Selatan ini bisa berjalan lebih optimal untuk menyongsong ke arah beradaptasi dengan kebiasaan baru dan di era yang new normal.
sehingga ini harus selalu disiplin pada diri sendiri, keluarga, dan komunitas, saling menjaga, saling solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Demikian laporan untuk hari ini. Terima kasih.